kayak kata gimana, kayak kata gini. Kau berenang gimana? Coba berenang gimana? Latihan dulu. Halo Sobat WRC, masih bersama saya Faisal Sabila dalam segmen Sambang Dulur Wayahipun Ketemu Sedulur. Di video yang lalu kita sudah bertemu dengan Adik Bagas. Adik Bagas seorang anak yang menderita penyakit langka, yang kemarin itu kita sudah ajak adik buat bermain bola. Nah, dan di akhir video yang kemarin saya sudah menanyakan kepada sedulur-dulur semuanya, hari ini kita mau ngapain bersama Adik Bagas? Setelah sekian banyak jawaban komentar yang sudah dulur-dulur tulis di kolom komentar, kita sudah memilih satu komentar yang sangat menarik, yaitu mengajak Adik Bagas untuk berenang. Tujuan kita mengajak Adik Bagas rekreasi ini adalah untuk mengembangkan potensi dan hobi yang disukai oleh Adik Bagas, sekaligus untuk mengurangi kejenuhan Adik Bagas. Karena Adik Bagas ini sering keluar masuk, berangkat pergi ke rumah sakit untuk kontrol maupun berobat. Nah, penasaran dengan keseruan dan juga reaksi Adik Bagas untuk kita ajak adik untuk berenang pada siang hari ini? Yuk ikuti terus perjalanan kita di Sambang Dulur. Oh, sebentar, jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga bagikan video-video ini ke dulur-dulur semuanya di luar sana. Oke, terima kasih. Yuk, jangan skip video, kita ikuti perjalanan kami, Faisal Sabila, di Sambang Dulur. Let's go. Rumah adik kasih dulu. Gas, ke. Oke, kita udah sampai di rumah Singgah Hafara, tempat Adik Bagas dan juga keluarga bertempat tinggal. Jadi kita udah sampai, yuk ikuti saya, perjalanan saya dan juga Adik Bagas. Let's go. Let's go. Ayo, bermain. Apa? Apa ini? Bola aku kok. Jadi ini kita sudah kemarin kan saya kesini. Video kemarin kita dan juga Adik Bagas main bola. Dan hari ini kemarin waktu video itu sudah tayang, kita tanyakan kepada penonton mau diajak apa lagi Adik Bagas. Nah, dan ada beberapa penonton yang menjawab. Dan hari ini kita milih satu komentar dari penonton, yaitu mengajak Adik Bagas buat renang. Mau? Ada bolanya di sana. Mau? Mau enggak renang? Mau? Mau aja. Yuk, sekarang yuk. Yuk. Siap-siap yuk. Mau renang? Mau. Siap-siap. Ya, siap-siap. Yuk, siap-siap yuk. Ya. Ayo. Hah? Udah. Siap sih? Siap-siap. Siap-siap. Ya. Yo. Ya, mau bawa apa, Adik Bagas? Mau bawa anu? Apa? TV. Iya, ya enggak boleh. Nanti mati TV-nya. Yo, bawa sini itu. Bawa sini. Wah, kuat deh, hebat deh. Tasir, orang ini gede tasir.
Ini tasnya siapa ini? Tasnya ibu. Tasnya ibu. Hari ini kita mau ngapain? Rara? Kayak kata gimana kayak kata? Gini. Coba berenang gimana? Latihan dulu. Nah, nanti berenang ya. Oke. Tos dulu. Berenang, ye ye ya. Pakai mobil apa jalan kaki? Pakai mobil. Weh. Ya, siap-siap. Yuk. Yes, siap. Siap. Ahui. Ahui. Ya bentar baru disiapin. Loh. Bagas, kamu bawa ini, guys. Ya, bawa sampai sana ya. Gendong coba, Bagas. Coba gendong, Bagas. Sandalnya pakai sendalnya. Sendalnya. Apa? Boy. Ya, sendalnya pakai sini. Itu sendalnya pakai tuh. Ini sendal kamu nih. Itu. Wah, pintar sekali. Foto dulu, oke. Foto dulu. Mantap. Berenang, gini, berenang. Wah. Kita berangkat renang. Perjalanan renang kira-kira 8 jam ya dari sini. Udah siap renang. Nanti ibunya Bagas ikut nyemplung. Di sana anu kedalamannya enggak pakai jeru. Ya paling 4 meter lah, paling cedek. Enteng lah ini. Kalau saya seperti biasa di pinggir jagain tas ya. Jadi enggak ikut renang-renang. Wih, siap. Kita sudah sampai di kolam renang. Sebelum kita mau ke sini, kita mau tanya bisa apa di mana? Bisa renang nggak? Bisa. Si senengnya main pakai pelampung atau perosotan? Perosotan bawa pelampung? Kayak anu roller coaster ya? Ya. Oke, kita langsung masuk saja. Yuk. Kalau Bagas mainan air sini tuh? Oh. Enggak, yang sana tuh? Dalam banget kan itu. Sana berani, Bo? Enggak tuh. Ini kemarin yang jalung deh itu. Di sini aja. Soalnya kemarin yang di Kelora sini kan 60 maksudnya. Ini masuk yang 60. Iya, Bo? Ini gini. Ini 90 tinggi. Kita beli lah. Kita beli. Amat, di sini aja. Ini di sini tuh. Tuh, air lah di situ. Bentar, pelan-pelan. Yo. Wuh.
jadi duduk. Pegangan. Terus. Ya masa putih di sini. Malah putih. Ngetang mau. Mau ya. Kan nggak boleh gemuk-gemuk. Ayo. Boleh, ini kan nutrisinya dijaga banget tuh rumah tangga yang kamu. Ini udah termasuk gemuk. Iya. Sedikit lagi OB katanya. Udah ya, hampir masuk OB. Lihat kamu. Gas. Ini namanya anak-anak kan nggak bisa di. Iya. Cuma susunya sekarang lagi dibiasain susunya nggak banyak. Dikurangin. Ini Milo. Ya. 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 Mantap. Anu apa? Lepas ya? Lepas. Lepas ya? Tapi kalau dari dokter berarti nah lepasnya ya cuma di blasterin. Iya. Kecuali ya kalau misalkan selangnya lepas ya harus dipasang lagi. Selangnya lepas. Pernah lepas ya? Sering lah. Ya masang ibu. Cuma yang pasang ini belum. Belum pernah lepas. Cuma apa? Kalau yang kemarin-kemarin ya sering lepas. Kalau pas lepas gimana? Pasang sendiri lah. Jenengan? Iya, masuk sendiri. Demo siapa yang masuk? Masukkan ini? Iya, kan dokternya udah bilang kalau misalkan lepas nggak apa-apa, pasang sendiri. Orang itu nggak yang gimana kok boleh dimasukin sendiri. Tapi anu nggak apa? Sakitan nggak? Ya sakit lah nang, pasti keluar darah. Pasti. Makanya dijaga betul, nah iso sebisa mungkin ya, jangan sampai lepas ya. Nggak bisa.
apa ya, bukannya kita nggak boleh main seenaknya, enggak sih, cuma kan ya boleh main bebas terserah, tapi harus benar-benar diawasi. Yeah. Kalau nggak diawasi ya itu apalagi bagasan. Ya kayak kemarin main-main. Main bola kemarin ya. Iya. Tapi kalau anu apa sama dokter emang dibolehkan renang? Boleh. Kena air boleh? Boleh. Renang boleh? Boleh. Oh. Berarti anu ya Bu, apa orang membatasi, enggak, orang membatasi. Cuma ya itu kan jangan sampai dia kebentur. Kalau dia sering kebentur, nanti ada terus pendarahan terus. Kemarin kan dia juga main, ya namanya anak-anak banyaknya senang main-main, ikut cari ya, namanya anak kecil ikut yang gede kan, yang gede main apa, ikut main apa, akhirnya dia masuk, dia keluar dah. Coba, halo. Halo. Ibu, iya ibu udah mau. Bagas gantian dong. Jangan mundur-mundur sini, jangan mundur-mundur sini. Tapi kalau rencana kontrol berapa hari lah? Sebulan sekali. Untuk yang bulan depan, bulan dari tanggal 13 berarti ya nggak sampai 2 minggu lagi ya? Iya. Ini kan ganti selangnya, ini kan kemarin tanggal 4. Tanggal 4. Yang tadinya ODC nggak bisa ODC, dokter anestesinya kan nggak ACC. Iya. Mau nggak mau mundur. Ininya sudah takut. Ketemu dokter nggak mau masuk ruangan. Oh iya. Kalau udah tahu makanya mentalnya juga harus dijaga kan, namanya anak-anak kayak gini. Terus akhirnya gimana bu? Ya yang mau nggak mau tetap dibius. Oh iya. Satu jam. Karena dia kok ganti yang selang ini tuh kemarin sebelum ini selangnya itu nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Ternyata di dalam itu tumbuh. Ada jaringan-jaringan yang kuning. Ah, iya, makanya iya. Itu kan napasnya sering sesek kan, sebenarnya sesek sih. Kayak orang pendiam itu. Iya. Kan. Jadi kemarin habis dibersihin terus jaringannya itu ya, dari dibersihin terus dilebur besarin lagi dalamnya. Oh iya. Terus dikasih selang yang ini. Agak besar ukuran. Panjang. Oh, panjang. Ini ukuran 28 sama ukurannya, cuma panjangnya di tengah. Oh. Kayaknya dia kalau dibersihin kan dia mau muntah. Karena masuk penggorokan. Iya. Dulu semuanya. Jadi kita mengajak untuk berenang. Sebelumnya kita juga udah menanyakan para pendamping yang ada di panti Hafara, rumah singgah Hafara. Sudah kita tanyakan bahwa aman nggak kalau kita diajak, kalau di bagas kita ajak renang gitu. Jawabannya aman karena pendamping, perawat itu juga sudah konsultasi dengan dokter waktu kontrol-kontrol itu, jawabannya aman, gak apa-apa. Jadi kita juga udah mengklarifikasi, memvalidasi, tanya lagi sama ibunya. Ibunya juga membenarkan, tidak dibatasi, renang boleh. Ya, jadi selanjutnya ya, ini tadi yang makan-makan. Jangan skip, ikuti terus perjalanan saya dan adik Bagas di hari ini. Renang, renang, renang. Nah, itu tadi Sobat WRJ, keseruan dari kegiatan kita bersama adik Bagas hari ini. Seneng banget ya adik Bagas kayak ini. Nah, kalau anak kecil enggak tahu, anak kecil kalau ini apa, kalau nyemplung-nyemplung air itu seneng ya Bu ya, seneng. Enggak mau berhenti. Ya jadi sedikit info, besok kalau adik Bagas itu tanggal 6, 13, 14 sampai 15 itu ada kontrol ke rumah sakit. Nah, besok kita juga akan mendampingi. Nanti tunggu video selanjutnya kita mendampingi adik Bagas. Terus buat teman-teman blur-blur semuanya, yang kita kepengen kita bersama adik Bagas besok video selanjutnya mau ngapain, tulis di kolom komentar. Nanti kita akan lakukan, kita akan kabulkan. Kita akan lakukan bersama adik Bagas. Entah itu nanti main atau kemana itu nanti tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat dulur yang sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like, dan bagikan video-video kami di dulur-dulur di luar sana. Terima kasih masih bersama saya dan adik Bagas. Salam Sambang Dulur. Dadah.